Orang yang masih pingsan ini dilempar dari atas jembatan ya, ke sungai ini, ke sungai yang di bawahnya, di atas jembatan itu. Namun alhamdulillah ya, si korban pada saat dilempar itu setelah kena air sadar, sehingga korban ini masih bisa berenang ke pinggir sungai. Kemudian korban dibantu oleh masyarakat akhirnya melapor ke Polsek Tirtayasa. Dengan informasi dari Polsek Tirtayasa kepada Satreskrim Polresta Tangerang, kami melakukan penyelidikan, melakukan pemerkosaan sama melakukan percobaan bunuhan kepada korban. Ya, saya waktu saat itu karena ada terlanjur hilat, dan saya biasanya saya nggak pernah begitu, saya biasanya selalu menjabai. Terus saya pas pepet lagi nggak ada uang, saya ngejar setoran 3 hari nggak ada, ya udah akhirnya saya melakukan kayak begitu sama korban. Kamu nyesel nggak sekarang? Saya jujur, saya benar-benar sangat menyesal sekali saat melakukan kayak begini. Kemudian kamu tahu nggak waktu itu, waktu kamu kita tangkap, kita amankan, korbannya masih hidup? Kagak tahu. Nggak tahu, taunya korbannya masih meninggal. Iya. Banyak-banyak terima kasih untuk Pak Kapolres dan tim jajaran kepolisian sudah membantu menangkap pelaku dengan secepat ini. Jadi kami tidak menunggu waktu lama, tidak berlarut-larut gitu, melihat kesedihan adik kami di rumah. Ya, kami harap mudah-mudahan bisa dihukum seberat-beratnya. Ya, untuk keadaan korban sih sekarang depresi. Iya. Dalam pendampingan siapa tetangga? Orang tua. Sama ya. Dari dinas ini ya? Iya. PT 2S. Dirawat di mana? Iya. Tapi mengalami cedera nggak, Pak? Mengalami cedera, luka bagian kepala, memar bagian badan dan kaki, paha. Untuk si korban, karyawan apa ibu rumah tangga? Karyawan. Karyawan, karyawan di mana, Pak? PT Mayora. Harapan dari keluarga korban seperti apa? Ya, harapan dari keluarga si pelaku dihukum dengan seberat-beratnya, yaitu dengan hukuman mati. Kami berharap mudah-mudahan bisa terlaksana dengan hukuman mati. Mungkin itu yang setimpal dengan hukuman buat si pelaku.